Novianto, main PSIM Yogyakarta, posisi saya sebagai striker. Momen apa saja yang diingat saat main bola? Momen yang saya ingat ketika main bola, ketika saya mencetak gol dan tim saya menang. Siapa inspirasi saat main bola? Inspirasi saya kalau di luar negeri, Francesco Totti. Kalau di dalam negeri, Bambang Pamungkas. Dulu waktu kecil ketika ditanya cita-cita apa, saya selalu jawabnya pilot. Indonesia, Bambang Pamungkas. Untuk luar negeri, Francesco Totti. Yang terutama sebelum pertandingan yang harus saya persiapkan adalah mental. Terus untuk mungkin untuk latihan, karena sudah diberikan program untuk pelatih, evaluasi. Yang terpenting menurut saya mental sebelum pertandingan. Ritual telepon kalau misal orang tua tidak bisa datang ke stadion, telepon orang tua, kemudian minta doa restu dan mulai fokus di pertandingan. Penyemangat saat bermain? Penyemangat yang jelas orang tua, keluarga dan pacar. Pertandingan paling menegangkan. Pertandingan paling menegangkan ketika berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Setelah selesai pertandingan pasti kasih kabar orang tua ya, pasti kasih kabar suasana, kita cerita. Terus mungkin kalau di tim setelah pertandingan mungkin ada beberapa yang terapi es atau dan sebagainya. Terus mungkin kalau libur ya, libur pertandingan, kalau dikatakan libur secara total enggak. Terus kita libur pasti ada program dari pelatih, tapi mungkin untuk kadang menghilangkan rasa jenuh, mungkin biasanya yang saya lakuin mancing. Boleh nyebut saya sendiri. Saya sendiri. Alasannya saya harus percaya sama diri saya sendiri. Pemainnya paling asik. Paling asik. Hampir semua asik sih sebenarnya. Hampir semua asik. Cuma yang apa ya paling asik? Raymond. Kalau pemain yang paling seru nih, yang paling serius. Paling serius dalam latihan atau? Dalam semuanya, di latihan. Oh ada, senior saya, Abang T.A. Musafri. Kalau banget ya, waktu latihan. Itu salah satu senior yang patut untuk contoh pemain muda. Ada nggak pemain yang baper? Kadang saya sendiri juga baper sih. Oke, alasannya kak? Baper, ya mungkin kadang kalau misal belum dapat kesempatan main atau kadang masih ada di lapangan masih ada perasaan takut salah, kadang diomelin sama pelatih, kadang mungkin ada sedikit. Ya. Profesional. Di tim siapa yang paling dekat dengan kakak? Hampir semua dekat. Sama kayak tadi, hampir semua pemain sebenarnya dekat.
semua kekeluargaan bagus, tapi mungkin yang saya juga banyak sering cerita, mungkin ada teman saya dari kerja Suni, ada Yoga, ada Ken, ada yang lain, dan mungkin teman sekamar saya Raymond tahun tuh. Tujuan? Tujuan saya kembali, saya ingin punya apa ya, impian untuk main di PSIM itu ya, saya merasa saya menjadi seperti sekarang, menjadi pemain profesional dulu jalurnya ya lewat waktu ketika saya mulai dari SMP itu sudah berdomisili di kota, banyak pengurus-pengurus kota, pengurus-pengurus PSIM yang mensupport waktu itu, sampai hingga waktunya panggil timnas. Waktu itu rezeki saya dipanggil timnas, pengurus-pengurus masih support saya, pengurus PSIM, pengurus kota, dan disyukur waktu itu juga diizinkan untuk menimba pengalaman ilmu, dan saya punya impian untuk membawa PSIM dan memberikan sumbangsih bahwa PSIM untuk lebih baik, karena juga saya merasa dulu saya di support oleh pengurus-pengurus dan masyarakat juga. Ya, Krating Deng luar biasa. Nah, berkat Krating Deng, saya bisa menjawab dengan fokus. Karena Krating Deng minuman energi yang tidak hanya meningkatkan energi dan stamina, tapi juga meningkatkan konsentrasi. Krating Deng, real energy drink.